Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Sebenarnya dari kejadian ini pertama kali Mbak Siska ini bagaimana bisa akhirnya tertangkap oleh aparat kepolisian? Kalau tertangkapnya itu saya sebenarnya tidak tahu, kalau misalnya video yang saya buat setengah tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu itu viral gitu kan, karena saya mengunggah video tersebut di layanan situs website resmi dan berbayar, jadi yang hanya bisa akses website tersebut itu berarti yang eksklusif. Nah, ketika video itu ada yang ngambil, kemudian diunggah atau diupload di media maya lainnya yang bisa bebas akses tanpa berlangganan, itu saya tidak tahu. Dan video itu sudah lama saya buat, 6 bulan yang lalu, namun viralnya baru kurang lebih November, akhir November tahun ini. Karena emang saya suka, saya ada dorongan untuk menunjukkan atau show off tubuh saya kepada orang lain atau di ruangan publik atau di outdoor gitulah. Jadi ketika itu tercapai dan tersalurkan itu saya merasa suka, senang dan bisa merasa terpuaskan gitu. Dari hasil yang saya dapatkan dari mengunggah video atau konten yang saya buat sejauh ini, saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian bisa berinvestasi juga, terus untuk biaya pendidikan juga ya, terus sisanya nabung sih. Saya selaku Siska E, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih khusus lagi kepada masyarakat Kulon Progo maupun pihak Angkasa Pura Bandara YIA. Saya menyampaikan bahwasannya saya Siskae, saya yang berbuat, saya yang kemarin sempat membuat ricuh atau gaduh masyarakat. Saya di sini telah menebus kesalahan saya menjalani proses hukuman yang ada, saya menjalani seluruh proses yang diterapkan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berbuat dan saya siap bertanggung jawab dan menerima setiap konsekuensi apapun yang saya lakukan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. It's
isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.